Ada banyak sekali kejadian atau fenomena mencengangkan yang terjadi di dunia. Mulai dari yang membuat kita terkagum hingga sangat membahayakan. Kali ini kita bakalan bahas fenomena alam yang menggemparkan. Melihat fenomena ombak tentunya sudah biasa bagi kebanyakan orang di Indonesia. Namun lihatlah beberapa momen ombak berikut ini yang pastinya akan membuat kalian terkejut saat melihatnya. Pengendara mobil yang satu ini tak sengaja merekam sebuah kejadian mengejutkan, di mana tepat di depan mereka muncul tanah longsor yang begitu menakutkan. Para pendaki berikut ini tak sengaja melihat sesuatu yang menakutkan di Gunung Berapi. Ya, ini adalah petir yang muncul akibat meletusnya gunung tersebut. Benar-benar sangat mengagetkan. Tidak ada angin ataupun hujan, sebuah petir tiba-tiba muncul dan menyambar sebuah bangunan. Selain itu, dalam kejadian ini sebuah petir muncul ketika seorang wanita tak sengaja merekam sebuah pohon dari dalam rumah. Para pemilik mobil berikut ini pastinya akan sangat terpukul ketika melihat kondisi mobilnya yang berada di dalam lubang. Kekuatan angin bisa menjadi sangat membahayakan jika sudah mencapai titik seperti yang terekam dalam beberapa momen berikut ini. Bahkan krain maupun pohon bisa dibuat tak berdaya melawan kekuatan angin tersebut. Oh my God! Oh my God! Inilah penampakan badai pasir yang terlihat begitu ngeri sekaligus mengagumkan. Wah, mana ya tahu, mana ya tahu. Cepat ya, tuh tahu, tuh tahu. Dan pengendara mobil yang satu ini mengajak kita untuk bertualang menerjang ke dalam badai pasir. Dan tentu saja semakin ke dalam badai maka semuanya hanya akan terlihat coklat.
Dan ini adalah sekumpulan orang yang tengah berlari ketika adanya sebuah badai pasir besar terjadi. Akibat cuaca buruk yang terjadi sebuah pantai di Australia. Badai hujan lebat dan angin kencang yang melanda timur laut Australia itu memicu timbulnya busa tebal. Peristiwa tak biasa ini kemudian justru menarik minat wisatawan untuk bermain ke pesisir. Entah apa yang terjadi sebenarnya, kawanan besar singa laut tiba-tiba memenuhi pantai dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka datang dan berkumpul di pesisir pantai dan membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai fenomena ini. Menurut para ahli, kawanan besar singa laut ini sedang dalam migrasi dari tempat mereka sebelumnya untuk mencari tempat yang dipenuhi makanan. Selain itu, faktor dari gangguan manusia juga termasuk salah satu penyebab kuat kawanan besar singa laut ini bermigrasi. Sebuah pohon yang terbakar dari dalam nampak begitu aneh dan juga langka. Ini adalah penampakan sebuah gulungan awan raksasa yang muncul di area pantai. Meski di beberapa tempat di belahan dunia fenomena semacam ini merupakan sebuah fenomena yang cukup sering terjadi, namun ketika bisa benar-benar melihatnya, maka mata kalian bisa terbelalak. Inilah detik-detik di mana suasana yang nampak tenang bisa berubah seketika dalam sekejap. Terlihat sebuah banjir bandang turun ke dataran rendah dengan penampakan yang begitu menakutkan. Beruntungnya dalam kejadian ini tidak ada orang yang menyeberang atau berada di atas jembatan. Para wisatawan berikut ini tak menyadari bahaya yang sedang mendekati mereka. Merasa takjub dengan fenomena gletser yang runtuh, para wisatawan tersebut tak tahu jika gelombang yang tercipta bisa membuat keadaan menjadi menakutkan. Itu tadi fenomena alam yang menggemparkan. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.